kita berikan tepuk tangan untuk Fem Fatale. Halo semua, kami dari Fem Fatale. Kami sangat bangga pada diri kami dan kita senang banget udah bisa berada di babak ini. Kita nggak nyangka sih sebenarnya, tapi kita selalu kayak mau cari cara supaya kita bisa lolos terus. Tema pertama itu kita kolaborasi sama Eternals dan kita bawain K-pop. Yang paling spesial yaitu kita mengajarkan Eternal Magic dan juga kita bisa ketemu Eternal secara langsung juga. Lalu yang kedua, kita Fem Fatale aja, kita perform tentang Escape Magic. Untuk yang perform solo ini, ceritanya tangannya diborgol, lalu membebaskan diri dengan jepit rambut. Kita selama di IGT belum pernah ngebawain magic seperti ini, makanya kita bawain di Grand Final supaya dia spesial. Dari seluruh performance kita yang paling memorable itu waktu kita perform bareng Demian. Karena ganteng. Enggak. Paling memorable karena kalau Demian itu pas doing magic sama kita, dia guide kita, kasih kita ilmu-ilmunya tentang magic. Terus kayak support kita dan kayak friendly banget. The winner of Indonesia's Got Talent 2023 goes to Fem Fatale. Perasaan kita jadi pemenang, kita gak nyangka banget kalau kita bisa juara satu. Tapi pas kita udah kayak, oh kita menang ya, seneng banget perasaannya. Congratulations, Dalam Final. You guys amazing. Rintangan kita di selama IGT itu, kita menggabungkan magic dan dance. Dan kita mau dua-duanya tuh bagus, jadi kita harus latihan dua-duanya semaksimal mungkin. Safe and sound. Setelah dari GT yang kita mau lakuin, kita mau manggung tentang magic sama dance lebih banyak lagi. Kita mau semua orang mengenal kita. Terima kasih semuanya yang sudah dukung Fem Fatale. Semoga kita bisa bertemu lagi ya.